Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Kasus penularan COVID-19 di tanah air masih tinggi hingga kemarin masih mengalami lonjakan. Bahkan angka penularan dan angka kematian pada hari Kamis kemarin kembali memecahkan rekor. Kondisi sulit ini harus dihadapi para tenaga kesehatan, apalagi bagi mereka yang bekerja di rumah sakit kecil. Dr. Sarah Sarfi mengatakan rumah sakit umum kecil tempat dia bekerja di Jakarta Selatan tidak siap untuk masuknya pasien COVID-19 yang tiba setelah lonjakan infeksi baru. Hanya dilengkapi untuk perawatan kesehatan dasar, fasilitasnya harus merawat pasien COVID-19 meskipun tidak memiliki ventilator penyelamat dan unit perawatan intensif yang terkadang mereka butuhkan. Justru kita ngelihat seberapa parah COVID ini lagi naik, itu lihat aja rumah sakit yang perifer, Mas, gitu. Kan harusnya kalau itu bisa terisi ke rumah sakit rujukan. Kalau sampai yang perifer-perifer ini tuh maksudnya perifer tipe kecil atau cuman klinik ataupun cuman rumah sakit swasta yang juga tipenya nggak besar gitu. Atau rumah sakit swasta juga pada penuh, ya berarti itu memang udah lagi puncak-puncaknya gitu. Karena memang seharusnya kan tipe kayak kita itu tidak menerima istilahnya, maksudnya bukan tidak menerima sih, kita tidak dipersiapkan untuk itu, kita dipersiapkan untuk yang kasus-kasus ringan ataupun non-COVID. Dia mengatakan situasi di rumah sakit kecil seperti miliknya menunjukkan betapa parahnya keadaan. Dokter umum berusia 28 tahun itu mengatakan dia tahu keadaannya semakin buruk ketika semua pasien yang diklasifikasikan sebagai kasus suspek virus corona dinyatakan positif dalam waktu seminggu. Ya udah, kita yang menerima itu ya sebisa mungkin kita akan tangani dulu, kita siap ya, yang ada di sini paling oksigen, terus kemudian kita periksa darah, apa yang bisa ditangani kita tangani di sini dulu sambil diobservasi. Kalau memang butuh rujukan kita akan merujuk, tapi sekali lagi kalau lagi puncak pandemi merujuk itu wah hampir nggak pernah dapat sih, susah gitu. Bukan salah, saya sih ngerti sih ini bukan salah. Oh ini nggak bisa ngerujuk ke rumah sakit, ya rumah sakit sana juga pasti akan sangat kewalahan gitu. Jadi ya sebisa mungkin di sini ya kita kerjain di sini dulu. Gitu. Worst case-nya apa? Worst case-nya ya dia memburuk tanpa bisa kita kan nggak ada ruang intensif. Jadi ya memburuk tanpa kita bisa kita ventilator atau kita intubasi di sini. Gitu. Jadi ya worst case-nya ya meninggal, perburukan ya akhirnya meninggal di sini sih. Gitu. Bergulat dengan wabah terburuk di Asia Tenggara, Indonesia telah melaporkan rekor kasus harian dalam 7 dari 11 hari terakhir, termasuk pada Kamis 1 Juli dengan 24.836 infeksi baru dan 504 kematian, di mana jumlah tersebut keduanya merupakan rekor tertinggi baru. Saya sedih sih pasti ya, maksudnya walaupun saya udah berkali-kali ngeliat orang istilahnya orang meninggal gitu, orang sekarat tetap aja rasanya kayak gimana kalau itu saya gitu. Suatu saat kan kita akan ada di fase sekarat itulah istilahnya gitu. Kadang sedih sih, apalagi kalau harus ngomong sama keluarganya, itu nggak pernah jadi satu hal yang mudah. Walaupun saya udah berkali-kali ngomong itu, dari saya sekolah juga kan saya udah diajarkan bagaimana ngasih tahu berita buruk gitu. Tapi itu akan tetap susah ngasih tahu ini loh sudah tidak ada, sudah meninggal. Itu sulit, tetap sulit sih buat saya. Lonjakan telah mempersulit pemindahan pasien yang sakit parah, di mana rumah sakit di ibu kota memiliki kapasitas 93% minggu ini. Rumah sakit di seluruh Pulau Jawa juga hampir penuh. Dokter Cacha Sarfi bekerja shift 12 jam, 2 kali lipat dari waktu normal. Ia juga mengatakan beberapa rekannya terinfeksi meskipun telah divaksinasi lengkap. Jujur takut, karena seperti yang kemarin habis di swab tuh rasanya takut banget karena saya ngelihat kayaknya virus yang ini kok kenanya agak lebih mudah ya, agak cepat menular. Yang saya takutkan itu balik lagi, saya takutnya saya menularkan ke orang lain, itu terutama itu. Terus saya juga nemuin banyak beberapa nakes dalam waktu singkat ini kok banyak juga yang tumbang ya setelah terpapar gitu. Yang tadi keadaannya bagus, terus kok menurun tiba-tiba gitu. Kalau masalah takut sih kita pasti akan tetap takut ya. Cuman ya takut tuh maksudnya lebih ke arah waspada, bukan takut kayak saya nggak mau, saya ini gitu. Lebih ke waspada dan naikin lagi berarti prokesnya gitu. Namun terlepas dari tekanan besar dan kekhawatiran dia dapat terinfeksi COVID-19 kembali, Caras mencoba untuk tetap positif. Kita nggak bisa bilang kayak saya udah nggak sanggup, itu sih sejauh ini sih alhamdulillah kita semua ya walaupun kita kadang ngeluh capek, kapan sih ini pandemi, ya itu suatu hal yang wajar menurut saya, ini udah agak lama juga ya. Cuman kalau dibilang kita aduh udah nggak mau lagi deh nih ngurusin ini, sih sejauh ini saya nggak pernah dengar dan saya juga nggak pernah ngerasa kayak gitu. Cuman sejauh ini setiap kali ada itu sih yang lebih jadi concern saya adalah pasien-pasien kalau lagi di puncak pandemi kayak gini. Kasihan aja, kita kan yang nerima-nerima aja, cuman kasihan pasiennya tuh banyak yang nggak bisa tertangani aja gitu. Sedangkan kalau angkanya turun kan kita jauh lebih bisa fokus ke pasien-pasien yang memang berat atau sedang. Pemerintah telah mengumumkan pembatasan baru mulai Sabtu 3 Juli, termasuk pembatasan yang lebih ketat pada pergerakan dan perjalanan udara, larangan makan di restoran, dan penutupan kantor yang tidak penting. Dari Jakarta, kontributor Nusantara TV melaporkan.